Hi guys, Assalamualaikum. Welcome or welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Enjoy and happy watching. Balik lagi dengan aku di video untuk masih March ya. Ini tuh masih March, minggu yang keempat, yaitu untuk savings dan juga saving challenge. Karena videonya itu dibuat secara terpisah, jadi ya inilah dia untuk video savings dan juga saving challenge-nya. Kali ini income aku itu ada 300 ribu aja untuk savings dan saving challenge nya so mari kita hitung uangnya. Seratus dua empat enam delapan satu, ini juga ada 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 15, 20, 25, dan 30. Oke, kali ini ada 300 ribu ya guys ya. Agak muat. Oke, kali ini untuk emergency. Oh ya, yeah. By the way, di sini aku ada buat cash envelope baru. Kebetulan printer aku itu bisa ya, bisa dipakai untuk print out print out seperti ini gitu maksudnya. Aku bikin envelope baru, cuman ini agak tipis gitu. Terus ini tuh double cover ya tuh, double cover. Cover transparan gitu guys, bedanya sih lebih tipis gitu. Insyaallah sih kayaknya awet ya, aku juga baru mau trial. Mungkin nanti beberapa minggu lagi aku bakal bakal launchingin ini produk setelah produk yang ini tuh selesai ya, beres PO-nya. Alhamdulillah sih kemarin banyak banget diantara teman-teman tuh yang tanya sampai aku tuh kewalahan, capek ya, pengen istirahat gitu sementara waktu, jadi upload videonya ini agak telat gitu. Dan sebentar lagi insyaallah PO nya itu selesai ya guys ya, kalau nggak semakin nambah-nambah terus. So langsung aja kita masuk ke cash stuffing videonya. Emergency kali ini dapat 15.000. seperti biasa aku nggak akan hitung dulu ya. Kemudian baby ini dapat 15.000 juga. Education dapat 20. New car ini dapat 20. Home deposit dapat 25. Retirement dapat 15.000. Haji atau umroh dapat 20.000. Nah, ini tuh ada husband needs. Ini adalah envelope-nya suami aku. Uangnya juga dari uang suami aku, cuman aku tuh pengen tahu gitu untuk kebutuhan dia nanti tuh apa aja, jadi pengen tahu kelacak gitu guys. Tapi uangnya sih sebagian tetap sama dia, dan ini aku cuman trackernya aja untuk savingsnya dia. Dan ini juga baby needs, itu untuk kebutuhan baby aku nanti. Ya kalau yang ini untuk pregnant aku gitu ya, maksudnya untuk kayak biaya aku USG misalnya, atau biaya aku ya apa namanya, program hamil kayak gimana sih gitu ya, sampai nanti insyaallah aku lahiran itu bakal pakai budget dari sini. Kalau ini untuk kebutuhan baby aku nanti kalau sudah lahir insyaallah ya. Untuk sementara ini sih uang ini masih suami aku yang ngisi, jadi aku nggak perlu pusing-pusing untuk membudgetkan ini semua. Kemudian di sini ada gold ini dapat 15.000. Kemudian id atau event itu untuk lebaran.
sorry, harusnya dihitung. Okay, total kali ini untuk id atau id, apa namanya, gold ada 500, 600, 700, 20, 740, 760, 770, 780, 785 ribu. Kita lihat guys yang kemarin. Oke, benar ya, karena nambah 15 jadi 785 ribu. Oh iya, benar juga. Kemudian id atau even ini dapat 25. So, kali ini totalnya sudah terkumpul 500, 600, 700, 20, 40, 60, 80, 90, 800 ribu. Oke, untuk id atau even sudah terkumpul 800 ribu. Kemudian kurban ini dapat 30 ribu. Saat ini totalnya terkumpul 500, 600, 700, 800, 900, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 980 ribu. Oke, untuk kurban terkumpul 980 ribu, 960 990. Bentar. 500, 600, 700, 800, 900, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf ya guys, agak error gitu. Gak fokus. Ini ada 990. Oke, 990. Kemudian untuk challenge ini dapat 100 ribu guys. Harusnya terkumpul 1.200.000. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Oke, terkumpul 1.200.000. Oke, selesai untuk binder yang ini. Kita lanjut untuk binder yang kedua. Guys, aku sampai lupa kalau aku tuh bakal ngelaunchingin produk baru, yaitu uang slip properti kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian dapat tabungan sebesar 500 ribu, itu kalian bisa pakai ini supaya nggak menuh-menuhin binder atau bikin binder gembung gitu. Jadi uang 500 ribu asli itu kalian setorin ke ATM, dan ini adalah uang slipnya gitu ya. So, untuk nominalnya itu ada 500 ribu, kemudian ini ada 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, dan 100 juta. Nah, ini untuk yang slip transparannya. Aku nggak tahu sih lebih bagus yang ini, seperti ini tuh, atau bagus yang seperti ini. Jadi, buat kalian yang minat, nanti aku bakal upload di Shopee aku atau TikTok Shop aku ya, guys ya. Nah, ini tuh sebenarnya binder udah dikip ya guys sama orang gitu, sama customer aku. Dia juga suka langganan di tempat aku untuk perlengkapan budgeting dia.
cuman entah 2 bulan atau hampir 3 bulan gitu, itu dia nggak ada kabarnya. Jadi dia tuh sempet pengen PO gitu sekalian sama binder ini, karena dia nggak ada kabar dan aku juga nggak nanya sih, ya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya aku pakai dulu untuk sementara ini untuk binder bisnis aku. Oke, kali ini aku bakal jelasin gimana cara aku ngatur uang bisnis. Jadi sempat ada yang tanya guys waktu itu tuh, Kak, gimana cara atur keuangan bisnisnya? Oke, aku jelasin dulu ya. Pertama-tama ada apa aja di dalam binder bisnis aku. Nah, ini pertama ada income. Ini semua income itu keluar masuk aku simpen di sini. Kemudian ada modal. Jadi ini adalah untuk aku beli produk, aku beli bahan gitu, semuanya ada di uang modal ini gitu. Dan kemudian di sini ada office, ini ada untuk beli perlengkapan toko, kayak misalkan untuk storage atau untuk tempat-tempat penyimpanan box kayak gitulah, apa-apa yang diperlukan untuk office atau investasi alat gitu ya. Itu aku bakal ngambil budget dari sini. Pokoknya supaya toko aku itu lebih ergonomis dan rapih gitu kelihatannya. Kemudian untuk konten, namanya bisnis, apalagi bisnis online gitu kan ya, pasti perlu yang namanya konten untuk promosi. Jadi kayak misalkan aku beli binder baru nih, pasti aku kontenin dulu. Aku ngambil budgetnya dari sini. Kemudian kalau ada yang minat, nanti uang dari konten ini masuk ke income bisnis aku. Kemudian giving. Nah, giving ini adalah untuk sedekah aku di pendapatan bisnis ya. Kayak misalkan aku beli permen kan, beli permen itu untuk give kalian. Jadi dalam satu pak permen itu aku bisa ngambil budget dari sini. Atau untuk giveaway nih, nanti aku bakal adain giveaway lagi kalau teman-teman suka sama videoku, aku bakal bagi-bagi giveaway selanjutnya. Insyaallah ya, doain aja. Dan aku bakal ngambil budget dari sini. Nah, ini tuh bukan subscriber guys, tapi subscription. Namanya bisnis kan pasti ada aplikasi yang menunjang untuk bisnis itu sendiri. Kayak misalkan contoh aja Canva gitu kan. Canva itu kan aplikasi berbayar gitu. Kalau nggak berbayar ya desainnya minimalis aja gitu. Kalau berbayar pasti better lah ya, lebih bagus lagi gitu. Nah, aku ngambil budget dari situ. Jadi per bulannya itu Rp95.000 untuk subscription. Atau untuk InShoot misalnya, butuh InShoot Pro kayak untuk editing video gitu. Nah, aku bakal ngambil budget dari sini. Kemudian ini adalah profit, ini kosong karena kemarin aku kan udah ambil tuh uangnya Rp1.500.000 dari beberapa pendapatan yang dulu gitu ya, untuk saving challenge aku. Jadi untuk kebutuhan aku bakal ngambil dari profit ini karena ini adalah keuntungan aku. Kemudian ini ada emergency, ini kategori baru dan aku belum mulai, semoga sih bulan besok ya aku bisa ngisi sedikit demi sedikit. Kemudian ini ada affiliates, ini adalah gaji aku dari Shopee affiliate. Pasti teman-teman ada yang tahu lah ya, udah pada tahu namanya Shopee affiliate itu seperti apa. Jadi ini aku kumpulin dari Shopee affiliate. Kemudian YouTube. Nah, alhamdulillah ya, YouTube aku itu udah dimonetisasi, cuman belum mencapai target. Jadi kalau misalkan target aku udah mencapai 1.300.000, itu syarat dari YouTube-nya. Aku bakal simpan dulu uangnya di sini. Kemudian ini ada miscellaneous atau lain-lain. Aku nggak tahu ini untuk apa, tapi ya udahlah, gitu aja. Nah, cara mengaturnya itu modalnya 25%, profit 15%, emergency 10%, untuk office 13%, konten 12%, sedekah 5%, dan subscription 20%. Karena biaya berlangganan ini benar-benar mahal ya guys menurut aku. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat income 100.000 nih dalam sehari, tinggal kurangin aja 25% dari 100.000 itu berapa nanti gitu. Cuman aku nggak pakai cara ini gitu. Aku lebih suka cara aku kayak misalkan untuk hari ini modal ini dapat 50.000. Ah, ya udah aku isi 50.000 gitu ya guys. So gimana menurut kalian ini
worth it enggak menurut kalian? Perlu enggak aku bikin konten seperti cash stuffing yang lain yang sebelumnya, seperti weekly expense atau monthly expense? Kalau perlu silahkan di komen. So, thank you semua buat yang udah nonton video aku hingga akhir. Semoga kalian suka dan bisa menginspirasi kalian dalam mengatur keuangan. See you in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.